masih di hari ini pemirsa. Keindahan alam Indonesia memang tak ada habisnya, salah satunya di lokasi wisata Pantai Selatan Kebumen, Jawa Tengah. Meski baru buka sejak 6 bulan lalu, ribuan wisatawan terus berdatangan untuk menikmati pemandangan dari ketinggian dan deburan ombak di deretan pantai laut Samudra Hindia. Wah, indah ya pemandangan pantai dengan deburan ombak yang seolah menari ini. Iya, pemandangan pantai Laut Selatan ini bisa Anda nikmati dari puncak Bukit Hud, wisata Sagar di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan di Kebumen, Jawa Tengah. Tak heran ribuan wisatawan berdatangan ke lokasi ini demi bisa menikmati pemandangan laut lepas dari ketinggian. Tak hanya pantai loh, dari atas bukit para pengunjung disuguhkan pemandang muara Sungai Telemoyo, Bukit Samudra, Bukit Jengger, serta rindangnya pepohonan di sekitar. Nah, untuk sampai di atas bukit, pengunjung harus mengitari jalan sejauh 1 km. Tapi jangan khawatir, karena lokasi wisata ini menyiapkan mobil khusus untuk membawa wisatawan ke atas bukit secara gratis. Di sini tuh bawah tuh banyak muara-muara, terus banyak ya, dari sini juga ombaknya terlihat seperti kayak busa-busa gitu. Keren banget deh pokoknya. Jika Anda ingin berkunjung, wisata ini berada di selatan kota Kebumen dengan jarak sekitar 43 km. Oh iya, harga tiketnya Rp20.000 untuk menikmati pemandangan dari atas bukit. Meski baru dibuka sejak 6 bulan lalu, ribuan pengunjung setiap harinya datang untuk berwisata di tempat ini. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah.